Ya, sekarang Mimin berada di lokasi buaya. Ini buayanya sedang di dalam air, ya. Hanya matanya aja yang tampak di atas permukaan air. Di ruang ini tampaknya ada dua buaya. Di sebelah pojok ada satu. Ya, ini di dekat Mimin ini ada satu. Kita coba lihat dari jauh. Ya, seperti ini lokasi tempat buaya. Coba kita lihat dari sini yang salah satunya. Ya, nah ini cukup kelihatan buayanya. Kalau ini terendam air ya, di dalam air semua. Ini buayanya. Ya, cukup panjang sih. Mungkin 1,5 meter lumayan. Ya, kurang tahu ini berapa bulan usianya atau berapa tahun. Enggak begitu besar, tapi cukup panjang, sekitar 1,5 meter. Oke. Okay.